الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Al-Muttaqin Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada penghujung surat Al-Anfal yaitu ayat ke-74 sampai ayat ke-75 dengan tema kaum beriman adalah bersaudara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين pertolongan kepada orang-orang yang beriman
أولئك هم المؤمنون حقا. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Mereka memperoleh ampunan dan rizki, nikmat yang mulia. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum. Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagaimana sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya, yakni daripada yang bukan kerabat. Aula bi ba'din fi kitabillah. Mereka lebih utama terhadap sebagiannya di dalam kitab Allah. Innallaha bi kulli syai'in 'alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini para jemaah sangat bagus sekali untuk kita pelajari dalam rangka memperkuat al-ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan iman, dalam rangka mempererat solidaritas kaum mukminin, di mana Allah menyatakan dan orang-orang yang beriman, beriman kemudian berhijrah dan kemudian ikut berjihad di jalan Allah. Nah, ini kriteria-kriteria mukmin yang sebenarnya. Jadi pada Al-Anfal ayat 74 ini para jemaah, Allah menjelaskan tentang siapa sebenarnya mukmin atau mukmin yang sebenarnya seperti apa kriterianya. Allah nyatakan dan orang-orang yang beriman, pertama beriman, kemudian wahajar dan berhijrah di masa itu, jadi di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah ada hijrah, yaitu dari Mekah ke Madinah. Adapun sekarang sudah tidak ada lagi Mekah Madinah atau Pra-Madinah, sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah sekarang ini adalah hijrah dari perbuatan jelek menuju kepada kebaikan. Ya, hijrah dari metalisasi menuju kepada bertaubat. Itulah hijrah saat ini. Yang tadinya misalnya di antara kita suka bermaksiat, kemudian bertobat kepada Allah dan menjauhi maksiat, ini artinya berhijrah. Yang tadinya gak pernah membayar zakat, kemudian setelah itu aktif membayar zakat, ini adalah hijrah. Yang tadinya gak pernah masuk masjid, kemudian dapat kesadaran, tambah ilmu, istiqomah sholat di masjid, ini namanya hijrah. Dan begitulah seterusnya. Ini arti hijrah untuk saat sekarang. Untuk saat sekarang. Jadi tidak boleh lagi diistilahkan misalnya karena Indonesia belum menjadi negara Islam, maka masih dikatakan pra-Madinah. Sudah tidak boleh lagi. Sudah tidak boleh lagi. Apakah memang ada yang seperti itu? Subhanallah para jemaah. Pernah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, ternyata ada. Ada sebagian kaum muslimin bahkan belum sholat. Islam tapi belum sholat. Kenapa? Karena menurut mereka Indonesia masih pra-Madinah, belum jadi negara Islam. Akhirnya gak sholat, gak jumatan, gak puasa. Kalau ngomong
hebat, kayak orang ceramah pada zaman, kayak orang pintar. Oh, pintar ini begini, begini, begini. Kalau jenengan gak hati-hati, bisa kesedot. Kesedot itu bahasa kita apa? Bisa kesem-sem. Nah, ini ngomongnya enak, kayak orang pintar. Tapi gobloknya gak karuan. Kenapa? Loh, gak sholat itu kan ya bodoh gak karuan. Gak sholat, gak jumatan, gak puasa. Kami masih dianggap sekarang Indonesia masih pramadina. Wallahi ini kebodohan Pak. Ini kebodohan. Ada kelompok-kelompok pengajian yang semacam itu. Anak buahnya belum sholat. Kenapa? Dikatakan masih pramadina. Belum wajib sholat. Belum wajib mata. Bahkan saya sendiri pernah dikatakan oleh pimpinan mereka, dai mereka, Ziz, Aziz, saya sekarang masih belum haji. Meskipun sudah punya rumah baru. Kenapa Pak? Kata. Jawabannya apa? Karena sekarang masih pramadinah. Belum wajib haji. Wallahi ini kebodohan. Ya, istilah pramadinah itu hanya berlaku bagi siapa para jamaah? Bagi Rasulullah dan para sahabat kapan? Saat itu saja. Sekali lagi, saat itu saja. Setelah itu, kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Setelah di Madinah itulah seluruh syariat Islam diwajibkan oleh Allah. Sholat lima waktu berjamaah, kemudian zakat, haji, itu semuanya di Madinah. Awal diwajibkannya syariat Islam hampir seluruhnya di Madinah, sebagian di Mekah. Sejak itu para jamaah sholat lima waktu bagi siapapun yang beriman kepada Allah wajib. Kalau tidak, maka hukumnya menjadi kafir. Sudah merasa Islam tapi tidak sholat, maka hukumnya apa? Kafir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka sholata muta'ammidan fa huwa kafir." Oh, kama qala. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka kafir, kata Rasulullah. Ini Rasulullah yang berkata. Lah mereka membuat istilah-istilah sendiri. Betul gak kira-kira? Istilah pramadina menurut mereka, karena Islam Indonesia belum negara Islam, ini masih pramadina. Siapa yang bikin istilah seperti itu? Mereka sendiri. Itulah apa namanya, hasutan setan. Mereka terprovokasi oleh setan. Setan itu luar biasa memprovokasi kaum muslimin. Ada di antaranya merasa apa namanya, sudah gak wajib sholat, sudah gak wajib puasa, kenapa? Sudah melalui beberapa tarekat. Nah, ini provokasi setan itu. Iblis mempengaruhi pikiran mereka. Makanya ngaji itu hati-hati, gitu loh. Ngajinya gak kena, hasilnya juga gak kena. Nah, ini penting. Ngajinya kemana? Ngajinya ke orang-orang tarekat. Ya nanti gak sholat, nanti gak puasa, kenapa? Oh, sudah mencapai tarekat sekian. Ah, ini sudah mencapai apa? Syariat sudah dilewati, syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat. Begitu sudah mencapai hakikat, gak wajib sholat. Siapa yang tahu di antara kita sudah mencapai surga nomor 100? Gak ada, para jamaah. Gak ada seorang manusia pun yang bisa menyatakan ibadahmu sudah sampai sekian. Tidak ada, para jamaah. Yang tahu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antara kita yang mengatakan aku sudah mencapai tingkat 10 misalnya, maka gagal itu. Siapa yang merasa sudah mencapai tingkat tertentu dalam beribadah kepada Allah, ketahuilah dia sedang jatuh, tersungkur. Jatuh bahkan ludes. Kenapa? Merasa sudah sampai sekian. Ini menghancurkan agama. Ini orang-orang yang ngaji-ngaji tarekat itu para jamaah begitu. Bahkan ada yang merasa jumatannya di Mekah. Lah kalau jumatannya di Mekah, ini ditipu oleh iblis para jamaah. Ditipu oleh iblis. Tidak ada dalam Islam ilmu semacam itu. Di dalam Islam yang ada ilmu zahir, ilmu nyata. Sholat, masuk masjid, baca Quran, beramal soleh, zahir, harus tampak itu. Kemudian setelah itu ikhlasul amal
lillah, mengikhlaskan amal perbuatannya karena Allah. Jangan lagi tertipu dengan kajian-kajian semacam itu. Kajian-kajian bahwasanya ini masih pramadina, belum Islam, kemudian gak sholat, jangan diikuti. Kajian-kajian yang mengatakan bahwa barang siapa yang sudah sampai ke tingkatan sekian-sekian, sudah gak wajib, jangan diikuti. Intinya gampang sajalah para jamaah, kembali saja ngaji Quran dan hadis, selesai. Ngaji Quran dan hadis. Adapun hadis sekarang sudah terdiri dari berbagai macam kitab. Ada kitab aslinya, hadisnya, ada syarahnya. Nah, syarahnya lebih lengkap lagi nanti, karena di situ ada penjabarannya. Seperti itulah kita ngaji, gak usah ngaji macam-macam yang kira-kira nanti kita tiba-tiba merasa saya bisa berbicara dengan Allah langsung. Dusta. Itu dusta. Apa ada orang semacam itu? Lu jangan dikira saya dapat wangsit. Wangsit itu istilah lain dari wahyu, barangkali. Wangsit itu istilah lain dari wahyu. Lah kok mereka dapat wahyu? Kan nabi. Tidak ada manusia yang dapat wahyu kecuali dia nabi. Lah kalau dapat wangsit itu seperti apa? Orang Jawa ini banyak ngaji wangsit, para jemaah. Mereka gak pernah sholat, gak pernah ke masjid, gak pernah apa. Penampilannya kayak kiai banget. Boleh ngomong, kalau ngomong para jemaah, orang-orang biasa jangan ngomong dengan mereka. Saya berkali-kali berhadapan dengan mereka, saya katakan pinter ngomong ini, iblis ini. Kalau ngomong, masya Allah, kayak orang pemberi nasihat, tapi nggak sholat para jemaah. Kenapa? Karena dia merasa apa? Sudah mencapai tingkat tertentu. Ada juga nggak sholat, kenapa? Indonesia masih pramadina. Lu sampai kapan pramadina di Indonesia ini? Kalau seandainya sampai hari kiamat Indonesia masih seperti ini, kira-kira gimana? Terus gak sholat begitu. Wallahi para jemaah, kebodohan. Banyak umat Islam yang tersedot ke pengajian-pengajian semacam itu. Torekot-torekot, mulai dari torekot yang biasa-biasa. Torekot-torekot yang biasa-biasa itu masih sekedar kumpul-kumpul, dikit bersama. Itu biasa-biasa para jemaah. Sampai kepada yang paling ekstrim. Torekot yang paling ekstrim itu sampai mengatakan, ya Allah, ya aku ini. Kalau ditanya Allah di mana? Allah di dadaku. Sampai mereka mengatakan, gak perlu kita mendirikan masjid. Kenapa? Allah itu sudah di sini. Ada. Itu yang paling ekstrim, para jemaah. Sudah gak usah ngaji tarekat-tarekatan. Macam apa, gak usah sudah. Ngapain? Sufi-sufi apapun. Gak usah ngaji sufi-sufian, para jemaah. Ngaji Quran dan Sunnah. Itu yang sebenarnya. Manusia ditipu oleh iblis. Pengajian tarekat, pengajian ini, pengajian itu. Sampai akhirnya merasa sudah, ketika sudah mencapai tingkat hakikat, kata mereka, sudah gak perlu sholat. Masya Allah. Manusia di atas angin, kata mereka. Wallahi para jemaah, bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Kifayatul Adqiyah, ini barangkali teman-teman yang dari pondok pesantren, di dalam kitab Kifayatul Adqiyah, Syekh Nawawi Banten mengatakan, ya, barang siapa merasa telah mencapai hakikat, lalu kemudian dia meninggalkan syariat, yang disebut syariat, ya ajaran Islam ini para jemaah. Ya, ajaran wudu, ajaran sholat, toharoh, zakat, haji, sebagaimana yang ada dalam kitab-kitab fikih, ya itu syariat yang dimaksud. Kata Imam Nawawi, kata Syekh Nawawi Banten, siapa yang sudah merasa tingkat hakikat dan kemudian meninggalkan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata beliau? Dolum, mudilum, mulhidun, sesat, menyesatkan, plus kafir, kata Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten orang paling alim di Indonesia para jemaah, yang paling alim dan punya karangan paling banyak di zaman itu. Syekh Nawawi Banten di zaman itu, termasuk setelah itu Kiai Hasyim Asy'ari, nah termasuk itu di antara orang-orang alim, termasuk Kiai Ahmad Dahlan, ini orang-orang alim di masa itu. Sebelumnya ada namanya Syekh Nawawi Banten, dan Syekh Nawawi Banten itu punya karangan-karangan kitab yang banyak sekali, ya.
Untuk Indonesia, memang Indonesia pernah punya nama di kalangan kaum muslimin saat ini, termasuk di antara dibawa oleh Syekh Nawawi. Beliau mengatakan, siapa yang sudah merasa mencapai tingkat hakikat kemudian meninggalkan syariat, maka dhalul mudhillul mulhid, sesat, menyesatkan lagi kafir, kata beliau. Subhanallah, syariat ini diturunkan oleh Allah untuk diapakan? Untuk diamalkan. Untuk diamalkan bagi kita yang menyembah Allah sebagai alat bagaimana kita beribadah kepada Allah. Itulah syariat. Agar ibadah kita diterima oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadahnya para hambanya apabila para hambanya beribadah sesuai dengan yang disyariatkan. Bahkan di antara makna la ilaha illallah para jamaah, di antara maknanya adalah bi an la yubadallahu illa bima syara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya jangan sampai Allah itu disembah kecuali menyembahnya dengan cara yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beribadah kepada Allah, tapi tidak menggunakan syariat yang disyariatkan Rasulullah, tidak sampai kepada Rasulullah. Tidak sampai. Misalnya apa? Membuat ritual sendiri misalnya. Membuat jamaah ritualan sendiri. Jamaah selawatan sendiri. Jamaah al-baqarahan sendiri misalnya. Ya, jamaah la ilaha illallahan sendiri yang tidak ada jalannya dari Rasulullah tertolak. Dalam riwayat Muslim Nabi sudah bersabda apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, kata Rasulullah, maka tertolak. Artinya tidak sampai. Selawatan diperintah. Allah menyuruh kepada kita berselawat, Nabi pun menyuruh berselawat. Tapi selawatannya pakai injak telur, pakai jenang abang, terus apa lagi? Pakai gendang lagi misalnya. Ya, gendang. Terus harus kumpul di lapangan. Lah itu kan siapa yang menyuruh seperti itu? Nah, maka perintah selawat yang tadinya diperintahkan begitu dimodifikasi seperti itu, yang tanpa ada perintah jadilah tidak diperintahkan, maka tertolak. Dan ini perlu kita ketahui para jemaah, bahwasanya ibadah kita kepada Allah itu yang diterima oleh Allah hanya yang disyariatkan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang disukai oleh Allah, semua yang diridhai oleh Allah, Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril sampaikan kepada Rasulullah. Jadi kalau ada sesuatu ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyampaikannya, maka bukan ibadah. Apakah terjadi di umat Islam? Wallahi para jamaah, makanya umat Islam sekarang ini susah dipertemukan. Susah dipersatukan, betul enggak kira-kira? Dipersatukan susah. Beda guru sudah beda lagi, beda kajian tempat pengajian sudah beda lagi, belum lagi kalau beda organisasi sudah jauh lagi sudah. Maka apa yang terjadi? Laisa minna, katanya, ini bukan golongan kami. Padahal sesama muslim para jemaah, sesama muslim harus bersaudara. Tidak boleh apa? Tidak boleh kemudian saling membenci. Tidak boleh kemudian saling menjauhkan diri. Silakan lihat surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 10. Surah Al-Hujurat 49 ayat 10. Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudara dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.
Al-Hujurat ayat 10. Allah berfirman, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman di seluruh dunia ini, ikhwatun bersaudara. Maka fa'aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara saudara kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Lihat ayat ini para jemaah. Allah menyatakan bahwa semua orang yang beriman adalah bersaudara. Karena itu para jemaah, dimanapun kita bertemu dengan orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, nyatakan cinta kepadanya. Kalau perlu ditolong, tolonglah dia. Kalau kita membutuhkan pertolongan, mintalah kepada mereka, karena kita bersaudara. Kalau ada yang bertikai, damaikan. Jangan kemudian dibentur-benturkan. Di Indonesia ini para jemaah, umat Islam lebih banyak daripada yang lainnya. Kita yakin kalaulah konsep ini dijalankan oleh umat Islam, saya yakin Indonesia akan menjadi negara super damai. Pasti itu sudah. Kalaulah umat Islam apa? Persaudaranya kuat. Kalau orang Islam satu dengan yang lainnya bersaudara dengan penuh, tidak saling hantam menghantam, tidak saling kucil mengkucilkan. Kalau umat Islam Indonesia, karena umat Islam Indonesia terbanyak, sadar akan ayat ini bahwa setiap orang yang beriman bersaudara, saya yakin Indonesia adalah negara yang super damai dan super bagus. Kenapa? Karena akan saling terjadi tolong menolong at-ta'awun bil birri, saling tolong menolong dalam kebaikan, itu pasti. Kalaulah umat Islam bersatu. Tapi kemudian setan tidak rela para jemaah kalau umat Islam bersatu. Benar itu, di mana-mana itu. Khususon Indonesia, khususon itu. Akhirnya dipecah-pecah kekuatan kaum muslimin menjadi berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Sudahlah para jamaah, akibat dari berkelompok-kelompok ini, apa coba kebaikan untuk Islam? Ya kalau berkelompok-kelompok, sudah sering saya katakan, kalau berkelompok-kelompok, berorganisasi karena urusan kemasyarakatan, mafi mani, no problem. Apa bahasa Arabnya para jamaah? Mafi mani, apa artinya? No problem. Labak sabi, artinya kalau berorganisasi itu sekedar organisasi kemasyarakatan, silahkan. Tapi ternyata ikut-ikut ngatur agama, ya kayak gini jadinya. Yang satu merasa lebih baik dari yang lain, sampai pada akhirnya terjadilah fanatisme golongan. Akhirnya Islam ditafsir-tafsirkan sendiri menurut keinginan golongan tadi. Sampai kemudian otaknya yang gak waras itu menelurkan ide-ide, wah harus ada yang namanya Islam Nusantara. Ternyata ketika mereka sendiri yang menerangkan itu, Islam Nusantara itu artinya Islam berdasarkan kesepakatan. Ih subhanallah, agama Allah kok disepakat-sepakati lagi. Jilbab di Indonesia gak disepakati, harus ditarik katanya. Azan gak disepakati, dihapus, bukan begitu nanti. Ketika Islam berdasarkan kesepakatan. Padahal para jamaah, di hadapan agama Allah yang benar gimana? Manusia harus tunduk patuh kepada agama itu. Bukan agama dimodif-modif. Agama yang dimodifikasi oleh manusia jadinya gimana coba? Makanya jadinya Islam liberal, Islam Dharma Gandul, Islam kebatinan. Pernah ada ya Islam kebatinan? Pernah ada ya. Ada Islam apa itu? Dulu di Jawa Tengah ada namanya Islam Lembaga Kerasulan. Ada Islam Sejati, ada Islam Gatorojo. Di tahun di zaman Nuh muncul lagi Islam apa? Islam Nusantara. Inilah akibat fanatisme golongan. Jadinya seperti, saya katakan karena urusan kemasyarakatan para jamaah, ya
misalnya anggota KIT bikin organisasi, tapi ke masyarakatan, mungkin saya jadi anggota boleh berarti. Kemasyarakatan saja nggak apa-apa, tapi jangan ngatur agama. Yang benar gimana? Semua elemen kemasyarakatan, semua organisasi kemasyarakatan tunduk kepada Islam. Masuk satu masjid, satu imam, satu kajian, ngaji tafsir Ibnu Katsir bareng-bareng, ngaji Bukhari bareng-bareng, ngaji Riyadhus Shalihin bareng-bareng. Keyakinannya terhadap Islam sama saja. Cuma bedanya masing-masing organisasi punya amal sendiri-sendiri. Oh, satunya bikin perusahaan paving. Oh, satunya bergerak di bidang trading misalnya. Lah itu urusan beda itu. Tapi masuk masjid bersama-sama. Satu imam, satu khatib, satu kajian, tafsir Ibnu Katsir. Satu pemahaman Islam yang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira untuk di Indonesia kapan itu terjadi? Halo? Wallahu a'lam. Makanya kita sekarang berjuang, betul nggak kira-kira? Berjuang mengadakan perubahan, perubahan, perubahan dari yang nggak baik menuju kepada yang paling baik, insya Allah. Ya, yang fanatisme golongan, yang atas nama agama, hapus di dalam hatinya, alihkan kepada fanatisme sekedar kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan gak masalah para jamaah. Tapi yang bermasalah itu ketika ngatur agama. Yang terjadi apa akhirnya? Masing-masing kelompok beda-beda. Apa sudah terjadi? Kenyataan loh para jamaah, kenyataan. Memahami kapan awal Ramadan, kapan akhir Ramadan saja ruwet akhirnya, bertengkar akhirnya. Loh padahal sesama muslim loh, kitabnya satu, Quran, hadisnya satu, Bukhari. Lo kok bisa bertengkar itu gimana itu jadinya? Yang satunya menyatakan Allah di atas aras. Yang satunya menyatakan Allah di mana-mana. Ya itu akibat perpecahan umat Islam di sini. Wallahi para jamaah, mari bersatu. Bersatu. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk mencapai innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kata Ibnu Katsir, ai al-jami'u ikhwatun fid din. Yakni seluruh orang-orang yang beriman itu saudara dalam agama. Saudara itu ada kalanya saudara sekandung. Ada juga saudara seagama. Saudara sebangsa. Tapi yang paling bermanfaat bagi manusia para jamaah adalah al-ukhuwa fid din. Persaudaraan dalam agama. Karena kalau saudara kandung, sebapak seibu, terkadang ada gap, terkadang rebutan ini, rebutan itu. Terkadang saling membunuh. Tapi ketika al-ukhuwa fil Islam, saudara dalam agama, masya Allah para jamaah, manfaatnya dunia sampai akhirat. Lebih-lebih kalau kita sesama bersaudara sebapak seibu, juga bersaudara sesama beriman, ini lebih mulia lagi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah bersabda, al-muslimu akhul muslim la yuslimuhu wa la yuslimuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. La yuslimu tidak boleh dianiaya, wa la yuslimu tidak boleh diserahkan ke musuh, tidak boleh. Kita harus melindungi sesama beriman. Jangan dianiaya. Saling aniaya tidak boleh. Menganiaya saudaranya beriman tidak boleh. Allah sangat murka para jamaah kepada orang yang menganiaya orang yang beriman, apalagi sampai membunuhnya. Sampai di dalam ayat berikut ini, ancaman Allah bagi orang yang membunuh orang yang beriman tanpa alasan. Berikut ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Maka balasannya adalah
neraka jahanam, dan ia kekal selama-lamanya di dalamnya. Lihat pada surah An-Nisa ayat 93. Surah An-Nisa ayat 93. Betapa murkanya Allah siapa yang membunuh orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan mutamidan fajazaa'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'addalah wa'addalahu 'adaban 'azima. Artinya, dan barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Lihat para jamaah, surah An-Nisa ayat berapa? Ayat 93. Allah menyatakan wa man yaqtul mu'mina, barang siapa membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja. Sengaja itu misalnya sudah direkayasa, sudah. Ini karena ini orang ini enggak suka dengan paslon kita, harus kita sikat. Padahal dia beriman, hanya enggak cocok dengan paslonnya saja, maka direncanakan membunuh. Nah, ini muta'ammidan dengan sengaja, apa? Fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha. Maka balasannya adalah jahannam, dan dia kekal selama-lamanya di dalamnya. Wa ghadiballahu 'alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'addahu, dan Allah sediakan baginya azaban 'azima, siksa yang agung. An-Nisa ayat 93. Allah murka kepada orang yang membunuh orang yang beriman. Ini menunjukkan para jamaah bahwasanya Allah itu sangat curiga, sangat cemburu kalau ada orang beriman disakiti hatinya. Wallahi para jamaah, jangan sampai kita menyakiti sesama beriman. Kalau di antara kita ada yang terjadi seperti itu, segera apa? Segera minta maaf. Segera minta maaf. Bahkan dalam hadis dikatakan, barang siapa sesama beriman tidak akur sampai melebihi 3 hari, maka semua akan dilaknat oleh Allah. Ya, sebelum 3 hari, barang siapa ada bermasalah di antara kita, sudah harus SMS, saya minta maaf ya, begitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan orang-orang beriman bersatu, terutama di Indonesia, untuk membangun Indonesia yang baru, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang baik dan ampunan, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.